Dan untuk mendapatkan perkembangan di talian ketika ini, wakil AWANI Sarawak Rudi Affendi Khalik. Jadi Rudi, benarkah kesemua mangsa adalah satu keluarga? Ya, Min. Terima kasih, Min. Ya, kita ada maklumkan bahawa ada itu mangsa baru saja telah dikenal pasti. Dan ya, berdasarkan maklumat yang diterima, kenyataan kesemua mangsa adalah mempunyai isyarat pertalian keluarga. Ada itu mangsa yang telah disahkan oleh pihak bomba sebentar tadi adalah ialah Siti Aisyah Abdullah, 36 tahun, Muhammad Ahmad Muhammad Hamdan, 4 bulan bayi kepada Siti Aisyah, Muhammad Mustaqim Hamdan, 5 tahun, dan juga Muhammad Aiman Muhammad Hamdan, 7 tahun. Yang memandu adalah Ronani Ting, 33 tahun, Wallace Pang, 7 tahun penumpang, Alvin Pang, 12 tahun penumpang, Karusa Muhammad, 14 tahun, dan Nur Syuhada Muhammad, 16 tahun. Jadi difahamkan mereka adalah daripada satu keluarga. Dan rombongan ini sebenarnya difahamkan menaiki dua kenderaan. Satu kenderaan di belakang mereka yang juga menempatkan salah seorang daripada keluarga Siti Aisyah ini. Dan saya difahamkan bahawa suami kepada mangsa berada di kapit dan tidak mengikuti rombongan kerana terlibat dalam ada tugas di kapit. Jadi mereka sedang menunggulah kepada suami mangsa untuk proses berdasarkan. Kesemua mangsa mayat akan dibawa ke hospital Sri Aman untuk proses berdasarkan.